subscribe channel TV Desa News. Segera. Halo kerabat TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Kali ini berjudul Bunda PAUD Desa Cibesi siap wujudkan PAUD berkualitas. Membuat anak usia 0 sampai 6 tahun cerdas, sehat, tumbuh berkembang, dan kreatif menjadi salah satu prioritas Bunda PAUD Desa Cibesi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Menurut AI, stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Untuk itu, Bunda PAUD Cibesi juga siap membantu mensukseskan menekan angka stunting dan mensukseskan program kesehatan balita di atas 5 tahun bersama stakeholder yang lainnya. Pelatihan Bunda PAUD Cibesi juga menjadi penambah semangat untuk mewujudkan PAUD berkualitas dengan moto cerdas, sehat, ceria. Istri Kades Cibesi itu menambahkan, sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam hal pendidikan anak usia dini, Bunda PAUD Desa Cibesi menjalin kerjasama dengan organisasi profesi tingkat kabupaten kota seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, Ikatan Guru Raudatul Atfal, Lembaga Organisasi Seni Budaya dan Kesehatan di wilayah kerjanya, perguruan tinggi, dan lembaga instansi pemerintah, dalam hal ini Satuan Kerja Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya. Baiklah kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh Dian Purnama Putra, Mobile Jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News segera.